MotoGP kini akan memasuki dua seri terakhir di tahun ini, dan untuk seri ke-19 kali ini akan berlangsung dari Qatar dan akan balapan di sirkuit Losail Qatar. Dan berikut ini adalah jadwal lengkap seri MotoGP Qatar 2023. Jadwal race MotoGP 2023 seri ke-19 GP Qatar 2023. Jadwal kualifikasi 1 MotoGP akan dilaksanakan di hari Sabtu 18 November 2023 mulai pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan oleh jadwal kualifikasi 2 MotoGP yang akan berlangsung di hari Sabtu 18 November 2023 mulai pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal sprint race MotoGP akan berlangsung di hari Minggu 19 November 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Trans7. Sedangkan untuk jadwal race Moto3 akan dilaksanakan di hari Minggu 19 November 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan oleh jadwal race Moto2 yang akan berlangsung di hari Minggu 19 November 2023 mulai pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Trans7. Sementara untuk jadwal race MotoGP sendiri akan berlangsung di hari Senin 20 November 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Trans7. Dan berikut ini adalah update klasemen sementara MotoGP. Pecco Bagnaia berada di puncak klasemen dengan torehan 412 poin, disusul oleh Jorge Martin yang ada di urutan kedua dengan koleksi 398 poin. Sedangkan di urutan ketiga ada Marco Bezzecchi dengan koleksi 323 poin. Sementara itu pembalap Yamaha yakni Fabio Quartararo tertahan di urutan ke-9 dengan koleksi 156 poin. Sedangkan untuk Marc Marquez tertahan di urutan ke-14 dengan koleksi 84 poin. Dan berikut adalah update klasemen sementara MotoGP selengkapnya. Dan itu adalah informasi mengenai GP Qatar kali ini. Siapa nih sob yang bakal menjuarai GP 2023 kali ini? Pecco Bagnaia ataukah Jorge Martin? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.